Pihak KKP Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Surabaya sampaikan langkah antisipatif yang dilakukan apabila ditemukan ada penumpang yang terkena virus monkeypox. Pihaknya akan segera membawa penumpang tersebut ke ruang isolasi karantina kesehatan yang telah disiapkan di Terminal 2 Bandara Internasional Juanda. Tak sebatas melakukan karantina, pihak KKP Kelas 1 Surabaya tegaskan APD atau alat pelindung diri juga menjadi prioritas pihaknya ketika petugas tangani penumpang yang terkena virus monkeypox tersebut. Dengan melalui jalur khusus yang telah disiapkan dan tidak bercampur dengan para penumpang lainnya. Penumpang yang terindikasi monkeypox akan dibawa menggunakan ambulans khusus karantina untuk kemudian dibawa ke Rumah Sakit Rujukan Dr. Sutomo, Surabaya. Untuk antisipasi monkeypox untuk KKP Surabaya bersama stakeholder, terutama Angkasa Pura 1, kita meningkatkan kewaspadaan terhadap faktor risiko, yaitu penumpang atau kapal atau barang yang berasal dari negara Singapura. Karena kita tahu kasusnya ada di negara Singapura. Sehingga faktor risiko itu harus kita tingkatkan pengamatannya. Kita melakukan pemeriksaan suhu terhadap penumpang yang baru turun dari pesawat. Dan kita cek apakah suhunya itu masuk dalam kategori dia pengidap penyakit atau tidak. Seperti diketahui, ciri-ciri orang yang sudah terjangkit virus monkeypox atau cacar monyet gejalanya demam tinggi, sakit kepala hebat, dan pembesaran kelenjar getah bening. Penderita mengalami nyeri punggung, penderita juga mengalami nyeri otot dan lemas. Ruam-ruam pada kulit muncul pada wajah kemudian menyebar ke bagian tubuh lainnya. Pencegahan virus monkeypox atau cacar monyet sendiri tidak jauh berbeda dengan proses pencegahan penyakit demam berdarah. Namun hingga hari ini belum ditemukan adanya penumpang yang bepergian dari luar negeri yang terindikasi terinfeksi virus monkeypox tersebut.